sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Gaya. DSV Tarja Restoran Siakap 1000 di Langkawi. Sejak minggu lalu, tular mengenai kontroversi Siakap harga kayangan di media sosial. Isu tersebut turut mendapat perhatian jutawan kosmetik Datu Sri Widah yang menerja restoran berkenaan di Pulau Langkawi. Kebetulan berada di Langkawi, Widah berkata dia mau sendiri ke restoran berkenaan untuk merasai hidangan Siakap 1000 itu, serta melihat sendiri harga yang dikenakan oleh kedai berkenaan. Turut berkongsi video di Instagram, kedatangan Widah disambut mesra oleh pemilik restoran yang menjelaskan isu sebenar yang berlaku. Widah turut dibawa sekitar kedai dan kolam ikan sebelum memilih ikan siakap yang diingini. Melihatkan video berkenaan, memang banyak hidangan dipesan oleh Widah sehingga penuh satu meja. Sebelum ini, Widah pernah mengatakan hasrat mau membayar semula bil hidangan mangsa. Walau bagaimanapun, difahamkan mangsa menolak secara baik hasrat Widah itu. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.